Sudarlun, 28 warga di Kabupaten Nagan menerima santunan kematian. Santunan diserahkan Bupati Nagan Raya M. Jamin Idham di Komplek Perkantoran Sukamakmu. Keluarga penerima santunan adalah untuk data kematian pada bulan November dan Desember 2018. Besaran dana kematian yang diterima setiap keluarga bervariasi hingga 7 juta rupiah. Pada kesempatan yang sama, Pemkab juga menggelar Maulid Akbar yang ikut dihadiri anak yatim. Memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Semoga bantuan ini mampu. Dari Sukamakmu, Sa'adul Bahri, Serambi On TV. Hadirin yang saya